closing ya. Jadi hari ini kita berjumpa lagi bersama saya di Hunter dan ini sama Cucut. Halo. Jadi kita akan hunting lagi. Ini adalah lokasi di Palu ya, di tempat Gunung Pintar. Jadi ini temanya kita patroli hunting. Kalau dapat Gunung Pintar boleh, dapat terukur tiket juga. Teman-teman. Jadi terus bersama kami. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Langsung saja kita berburu hari ini. Sebelumnya saya mau zero dulu. Check it out. Oke, siap. Kita lanjut. Ada dua di depan sana. Kena satu. Oke. Jadi tadi target yang pertama kita sudah shoot bagian kepala, mungkin mimis tidak masuk, itu seperti teman-teman sudah lihat ya, burung mandar. Target tidak mati karena mungkin mimisnya ringan lah atau impactnya yang kurang, karena biasa saya menggunakan Hercules ya untuk ini. Kali ini kita menggunakan JSB Heavy. Jadi beberapa burung yang kita tembak itu dia tidak langsung mati di tempat, jadi sudah ada dua tadi poin yang tidak kami temukan, entah matinya di mana, yang pasti agak jauh dari tempat dia kena. Oke guys, mungkin kita lanjut lagi. Jangan lupa like dan subscribe bersama saya di Hunter dan Kripnaldi. Ini ya guys. Dan ini unit saya Mix One Predator. Masih dengan laras oktagon. Nanti kita akan menggunakan laras baru guys. Saksikan terus. Jangan lupa lonceng ya. Oke, langsung lanjut. Check it out. Oke, kita jemput poinnya. Sepertinya poin teman-teman. Oke, ini dia poinnya guys. Karena liar sekali, tidak bisa lihat manusia sedikit langsung lari. Sintar. Burung playboy ini. Kita jump. Nice. Oke, ambil tuh. Ambil dulu ya. Oke, punai tanah guys. Oke guys. Ini namanya punai tanah guys. Ih.
Ini dagingnya sangat nikmat, nikmat sekali. Lebih berlemak dia daripada terkukur. Oke guys, hasil tembakan dari Tutut berapa poin Tut? 20? 20. Oh, 20 hilang nolnya 1 guys. Poin guys. Nah. Wow, putar gini guys. Nice. Nice. Oke. Okay. Jatuh guys. Poin satu guys. Kau lihat sana itu perame itu. Penembaknya guys. Oke guys, poin berikut. Mantap. Saksikan terus. Jangan kemana-mana. Gaspol. Thank you.
dual point. Kita ketemu sesama penembak. Ini sesama penghobi ini guys. Oh mas, sudah dapat? Ambil saja ini mas. Nah, enggak apa-apa. Oke guys, ini sesama penghobi nih guys. Nih, teman baru ini guys. Jadi kami seperti itu sudah, kalau di lapangan kalau ketemu sesama penembak itu sudah seperti ini. Yo, lanjut gaspol. Poinnya guys. Oke, poin. Oke guys, saya masih keliling-keliling ya dari tadi. Saya cuma dapat bekas darahnya aja. Saya nggak dapat burungnya. Yang satu ya guys. Oke guys, sudah cari-cari. Kayaknya dapat dua. Ada yang lain itu kena telak. Cuma karena dia ini padi yang bekas dipanen ya. Jadi warnanya itu sama. Oke guys, jadi kita sudah dapat nih. Banyak kan? Banyak sekali guys. Jadi kita sudah dapat 6 poin ya. 6 poin yang didapat, yang lainnya enggak didapat banyak juga. Jadi saya putuskan untuk kembali pulang. Mungkin ini sudah cukup juga ini. Sudah lebih dari satu belanga ini guys. Jadi kita langsung pulang hari ini. Saya sudahi sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah setia menonton video dari saya. Semoga kita selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa yang pasti ya, dengan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu laras, salam berdilah seluruh Indonesia. Terima kasih.